Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi IGS Amanda Manopo kembali viral. Ternyata inilah curahan isi hati Amanda saat micitin Arya Saloka sang suami. Aduh, sungguh bikin baper nih guys emak-emak di rumah saat membaca kata-kata atau isi hati Amanda Manopo. Kalau dirinya saat ini sudah tidak head lagi katanya. Sungguh bikin Mas Arya senang banget ya, karena Mas Arya saat dipijit bertanya. Sungguh membuat para fans Ikatan Cinta semakin penasaran dengan kekaguman Arya Saloka kepada istrinya Amanda Manopo. Karena di sini Amanda Manopo curahkan isi hatinya di IGS pribadinya. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, gini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis, si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.